Benda-benda langit yang berlalu-lalang di ruang angkasa dapat menjadi ancaman serius bagi bumi. Tapi Allah, pencipta maha sempurna, telah menjadikan atmosfer sebagai atap yang melindungi bumi. Berkat pelindung istimewa ini, kebanyakan meteor tidak mampu menghantam bumi karena terlanjur hancur berkeping-keping ketika masih berada di atmosfer. Dalam Al-Quran, Allah mengarahkan perhatian kita kepada sifat yang sangat menarik tentang langit. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada padanya. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 32. Sifat langit ini telah dibuktikan oleh peneliti ilmiah abad ke-20. Atmosfer yang melingkupi bumi berperan sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan. Dengan menghancurkan sejumlah meteor, besar atau kecil, ketika mereka mendekati bumi, atmosfer mencegah mereka jatuh ke bumi dan membahayakan makhluk hidup. Atmosfer juga menyaring sinar-sinar dari ruang angkasa yang membahayakan kehidupan. Menariknya, atmosfer hanya membiarkan agar ditembus oleh sinar-sinar yang tak berbahaya dan berguna, seperti cahaya tampak, sinar ultraviolet tepi, dan gelombang radio. Semua radiasi ini sangat diperlukan bagi kehidupan. Sinar ultraviolet tepi yang hanya sebagian menembus atmosfer sangat penting bagi fotosintesis tanaman dan bagi kelangsungan seluruh makhluk hidup. Sebagian besar sinar ultraviolet kuat yang dipancarkan matahari ditahan oleh lapisan ozon atmosfer yang hanya sebagian kecil dan penting saja dari spektrum ultraviolet yang mencapai bumi. Kebanyakan manusia yang memandang ke arah langit tidak berpikir tentang fungsi atmosfer sebagai pelindung. Hampir tak pernah terlintas dalam benak mereka tentang apa jadinya bumi ini jika tidak ada atmosfer. Jutaan meteorit akan jatuh ke bumi sehingga menjadikannya tempat yang tak dapat dihuni. Namun, fungsi pelindung dari atmosfer memungkinkan makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya dengan aman. Ini sudah pasti perlindungan yang Allah berikan bagi manusia dan sebagai keajaiban yang dinyatakan dalam Al-Quran. Fungsi pelindung dari atmosfer tidak berhenti sampai di sini. Atmosfer juga melindungi bumi dari suhu dingin membeku ruang angkasa yang mencapai sekitar 270 Celsius di bawah 0.